Assalamualaikum. Jadi berjumpa lagi dalam channel Adir Raya. Jadi dalam video kali ini saya nak tunjuk cara untuk menyelamatkan coronavirus. So yang paling penting sekali, korang mesti ada mask. Satu, ada mask. Kalau korang nak pergi dekat mana-mana, shopping mall ke, nak pergi beli bola ke, nak pergi ke bank ke, nak pergi isi minyak ke, korang mesti kena guna benda ni. Yang paling penting sekali, mask ni. Dan yang kedua, glove, sarung tangan. Tapi saya tak ada sarung tangan, so yang saya ada sekarang cuma mask ni dengan ada satu lagi benda untuk mengelakkan, untuk pencegahan, sebab pencegahan tu lagi bagus daripada mengobati. Okay, sebelum kita terkena virus tu, lagi bagus kita mencegah. So apa yang korang nampak dekat sini ni, Saya ada baca satu artikel ni yang coronavirus tu boleh dielakkan kalau kita minum banyak air, air suam, ataupun banyakkan meminum minuman yang kaya dengan vitamin C. So dekat sini, apa yang korang nampak dekat sini, saya ada 2 gelas dekat sini. Saya ada gula manisan sikit, air gula sikit, dengan lemon, air lemon. Sebab air lemon ni dia mengandungi kaya dengan vitamin C, so boleh meningkatkan kita punya immune system dalam badan kita. So apa yang saya nak tunjuk sekarang, bukan benda ni, tapi benda ni. Ini benda ni saya cuma ada satu je, tapi kalau korang nak beli, boleh. Tapi harga dia pun meletup lah. So penggunaan dia ni sebenarnya, bila korang pergi mana-mana ataupun pergi dekat kebun ke, pergi buat rumah ke, korang boleh guna benda ni. Lepas tu just simpan dekat sini untuk mengelakkan jangkitan coronavirus. Sebab korang selalu minum air ataupun benda yang ada kandungan vitamin C yang tinggi. Okay, so saya nak tunjukkan korang cara nak minum dia. So air gula letak dekat sini, letak dekat sini. Okay, dengan sebelah kiri saya ni letak air lemon. So korang boleh nampak straw dia ada dekat sini. Lepas tu, selepas tu, otak saya yang kesedut. Korang boleh guna dia macam ni. Ha, tapi kalau lagi elok, lagi elok, kalau korang guna botol air ke, apa ke, itu lagi bagus. So korang nak pergi mana-mana, korang bunyi, boleh guna benda ni. So cara untuk mengelakkan yang terbaik, tak payah sentuh, yang terbaik tanpa sentuhan, yang cuma korang sentuh cuma benda ni je, benda ni je korang sentuh. Tapi tak payah risau, cuma buka dekat sini, minum. Kamu boleh tengok dekat sini. So sebenarnya dia ada stopper dekat sini, tapi saya lupa nak stop dia. Sedap ya bunyinya tu. Dia campur lah. Okay, sebelum saya mengundur diri, saya nak
bagi tahu kepada korang-korang yang ada dekat sana, sila berhati-hati dan jangan keluar dari rumah. So saya nasihatkan korang semua, please stay at home. Sebab mencegah lagi bagus daripada mengobati. So bagi korang yang masih lagi baru dalam channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tekan butang lonceng untuk mengikuti setiap update yang saya upload, video yang saya upload. Dan jangan lupa komen dekat bawah kalau korang nak topi ni, tapi memang dia limited edition lah. Saya rasa macam nak pergi bertukang pula, nak pergi buat rumah. So apa-apa pun, stay at home. Jangan sampai kita di kuarantin another 14 days. So jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.